Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aku ini sebagai presiden kafir liberal terpaksa sekarang kembali ke Islam. Karena ada tausiah, ujian sama Islam. Gini, saya mau membahas dari kesimpulan tadi itu yang dijelaskan dari Eros Jarot, SGP dan seterusnya dari perspektif hermeneutik. Dalam teori hermeneutik ini aliansi aksi sejuta buruh. Bukan perkara jumlah sejuta, dua juta, atau sepuluh juta. Melainkan simbol dari penanda dari semesta, artinya banyak. Itu pertama. Kedua, ini kan diksi aksi sejuta buruh ini, aku paham. Bung apa jumbur alaihi salam itu sebenarnya dalam Pancasila itu pelaku perjuangan adalah musyawarah mufakat dalam bentuk perwakilan yang ada di MPR itu. Jadi kan dibully nih waktu pertama aksi sejuta buruh itu sama-sama teman aktivis juga gitu. Mana bisa mendatangkan sejuta gitu kan? Ada bukti kan cuma 100.000 misalnya. Ingat bro, dalam teori perwakilan. Jadi kalau hadir 1.000 berarti mewakili 1.000.000. Kalau ada 100.000, oh banyak itu. Bisa 100.000.000. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menurut teori hermeneutik juga. Tadi Bung Eros Jarot alaihissalam itu sebenarnya mengasih penanda, ya, penanda yang dibicarakan itu apa-apa yang dibayangkan, gitu loh. Jadi secara substansi apa-apa yang dibayangkan. Seperti juga Tato, ya, bikin apa konsep negara itu bukan fakta, apa-apa yang dibayangkan. Dan itu penting, sama pentingnya ketika periode perjuangan Nabi Muhammad SAW, periode pemerintah. Bebaskan jiwanya, baru periode Madinah adalah raga. Tubuh. Iya, raganya. Jadi sholat, puasa itu berguna bagi dirinya untuk membentuk mental. Nah kemudian tak ke periode Madinah dalam konstruksi sosial, ibadah sosial. Makanya ketika pertama aksi sejuta buruh itu Bang Jubur alaihissalam telah melakukan ibadah sosial. Ya, pahalanya berlipat ganda. Yes. Nah, kemudian tadi diuraikan oleh pembicara selanjutnya, kalau Eros apa-apa yang dibayangkan, kalau yang selanjutnya itu paparan berdasarkan fakta empiris. Dan ini semakin mengerucut. Yeah. Jadi saya rumuskan, setelah reformasi maka harus revolusi. Yeah. Setelah merdeka harus merdesa. Merdesa itu cukup sandang pangan, sopan santun, beradab, ya kan? Bisa berumah tangga walaupun saya belum kawin, ya kan? Jadi perkara tubuh. Nah itulah yang disebut ibadah sosial. Seperti yang diperjuangkan oleh seluruh tanah. Sekian, terima kasih. Hello.